Ya, tadi disampaikan dari mana kau mengambil ilmu agama. Yang ingin anak tanyakan, bolehkah mengambil ilmu-ilmu taklim dengan ustadz yang juga melakukan kebid'ahan? Tidak diperbolehkan. Agama kita lebih berharga. Ya, agama kita inilah yang menentukan kebaikan iman kita. Ini leh, sutatmu bilang tidak boleh mengambil ilmu dari pelaku bid'ah leh. Atau memang begini ya, antara Ustadz Wahabi dan jamaahnya itu bebas buat hukum sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan kehendak otaknya. Memang begitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya alal in'am, wa syukrulahu alal ilham, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anam, wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdin, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, menjadikan negeri kita negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudaraku Kenzi Faiza, ketika saya tidak sepakat dengan satu atau sebagian pendapat si A, maka semua pendapat si A harus saya tolak. Begitukah maunya Bang Fandi ini? Mas Kenzi apa Bu Kenzi ya? Gini ya, orang yang saya sebutkan seperti Ibnu Jauzi yang dikutip pernyataannya oleh Sofyan Khalid Nuroy itu, Ibnu Jauzi ini memperbolehkan maulid, sementara menurut Anda dan teman-teman Anda adalah bid'ah. Jadi merayakan maulid itu bid'ah. Sekarang bagaimana hukumnya mengambil ilmu dari pendapatnya atau mengambil pendapat dari orang pelaku bid'ah? Itu Anda dengar pendapat Ustadz di depan itu, Ustadz Abdullah Taslam, itu ndak boleh Mas atau Bu ya, ndak boleh. Bukan saya yang ngomong. Itu selalu didengungkan oleh orang-orang Wahabi, oleh ustadz-ustadz Wahabi. Tak boleh mengambil ilmu dari pelaku bid'ah itu. Tetapi kalau ulama sebagai semisal Ibnu Jauzi yang dikutip Pak Sufyan Nuroy itu, bagaimana itu? Itu kan pelaku bid'ah yang memperbolehkan maulid. Nah, kalau orang yang mengerjakan bid'ah, keyakinan Anda dan kelompok Anda gimana? Semua bid'ah sesat. Berarti pelakunya adalah diancam dengan semua kesesatan mesti di neraka. Berarti pelakunya adalah orang neraka, calon-calon neraka. Kok diambil pendapatnya? Ini kan gak konsekuen Anda itu namanya, Mas. Masa masih mau mengambil dari pelaku bid'ah? Ini memfatwakan, bukan hanya memfatwakan, mengerjakan, bukan hanya mengerjakan, bahkan mengarang yang namanya Maulid Ibnul Jauzi itu. Dan sebenarnya banyak ulama-ulama yang sering dikutip oleh orang-orang Wahabi. Pernyataannya itu dikutip. Padahal pekerjaan ulama yang dikutip itu adalah melakukan bid'ah. Kalau kita Aswaja melakukan bid'ah, dilarang mengambil ilmu dari Aswaja. Mendengarkan ceramahnya saja tidak boleh. Tetapi ulama yang memfatwakan tentang bolehnya maulid, memfatwakan misalnya boleh ihda'us sawab, kok tidak dikatakan pelaku bid'ah oleh ente? Masih mau diambil pendapatnya walaupun hanya sebagian yang cocok dengan Anda. Ini namanya paham kocar kacir kalau seperti ini. Paham yang gak konsisten namanya ini. Jadi sekali lagi untuk Mas Kenzi atau Bu Kenzi ini, itu bukan mau saya, tapi saya mengingatkan itu. Itu adalah pernyataan dari sutat-sutat Wahabimu itu, Mas. Ustadzmu itu berlandaskan sebuah pernyataan ini, Mas. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana, dari siapa kalian itu mengambil ilmu, mengambil agamamu ini. Kalau yang diambil dari ahli bid'ah gimana sih ente ini, Mas? Katanya ditolak sebagian, diterima sebagian. Aduh, kalau ahli bid'ah ya ahli bid'ah. Konsekuenlah Anda ini sebagai pengikut
Ustadz Wahabi ini. Jika Ustadz Wahabi mengatakan tidak boleh hukumnya mengambil ilmu dari ahli bid'ah, maka pelaku bid'ah siapapun, ulama yang melakukan bid'ah, jangan diambil ilmunya, Mas. Kalau komentar yang dibawa ini malah semakin lucu. Katanya saya lebih karismatik sutat-sutat mereka itu. Bagi ente iya, bagi kelompoknya iya mungkin, bagi jamaahnya mungkin. Tetapi bagi orang-orang asuh aja, bukan malah lebih karismatik, tapi lebih menakutkan. Lebih menakutkan, serem. Oke, untuk Kenzi itu ya, silakan ini dengarkan lagi bagaimana pendapat ustadz-ustadzmu tentang mengambil ilmu dari ahli bid'ah, dari pelaku bid'ah ya. Jangan mengambil ilmu dari pelaku bid'ah, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat, tidak ada lagi yang mau ngajar, boleh katanya. Nih, dengarkan ustadzmu ini. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, yaitu yang kita akan bertemu dengan Allah SWT membawa agama ini. Maka adalah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka termasuk adab di dalam menuntut ilmu adalah kita mengambil ilmu ini dari ahlul ilm, yang mereka berasal dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dahulu para muhadithin melihat ketika mereka mau mengambil hadith, kalau dia adalah termasuk ahlu sunnah maka diambil ilmunya, kalau bukan termasuk ahlu sunnah maka tidak diambil ilmunya. Ini demikian karena dikhawatirkan ketika seseorang mengambil ilmu dari seorang ahlul bid'ah, maka ahlul bid'ah tadi akan menularkan kebid'ahannya, menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dan mungkin karena kita masih lemah ilmunya sebagai seorang murid, bisa dengan mudah termakan oleh syubhat tadi dan kita tidak merasa. Oleh karena itu para salaf mengingatkan jangan sampai kita mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Itu adalah asal dari masalah ini. Kalau memang di sana ada duat, masyayikh, asatidzah yang mereka adalah di atas aqidah ahlu sunnah wal jamaah, prinsip mereka dalam beragama adalah prinsip ahlu sunnah wal jamaah, mengagungkan dalil, berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para salaf, maka adalah kita mengambil ilmu dari mereka. Jangan kita mengambil ilmu dari ahlu bid'ah yang diketahui tentang dasar dan cara mereka di dalam beragama, mengedepankan akal atau tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai yang di depan, tapi masih mendahulukan ucapan manusia, mendahulukan akal mereka di atas firman Allah dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai mengambil ilmu dari yang seperti ini, kecuali kalau memang dalam keadaan terpaksa. Artinya tidak ada selain mereka yang mengajarkan agama. Tidak ada di sana dai ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada di sana ustadz yang mengajarkan agama, yang ada hanya mereka saja. Sementara kita harus belajar misalnya tentang tata cara ibadah sholat atau wudhu misalnya, atau kita harus bisa membaca Al-Quran. Maka dalam keadaan demikian tidak masalah seseorang mengambil ilmu dari mereka sekedarnya saja.